Toyota Prius 2023, resmi hadir secara global di Jepang pada Kamis tanggal 16 November. Ini merupakan era dimulainya Prius generasi 5, yang diklaim memiliki desain khas mobil masa depan dan rasa berkendara semakin menyenangkan. Tersedia dua varian, paralel hybrid HEV dan plug-in hybrid PHEV. Walau sudah diperkenalkan, tapi Toyota berencana mulai menjual Prius terbaru ini pada musim semi tahun 2023. Mereka berharap, mobil yang berdiri di platform TNGA generasi kedua dan desain futuristik ini akan tetap eksis sampai 25 tahun ke depan. Dilansir dari laman Toyota Global, Toyota Gen 5 varian PHEV menggunakan mesin dynamic force 2000 cm3 yang dipadukan dengan baterai lithium ion. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 223 PS. Sementara untuk tingkat efisiensi mesin bensinnya, setara dengan model sebelumnya. Keunggulan Toyota Prius 2023 adalah, diakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam, di atas kertas butuh waktu cuma 6,7 detik. Lalu Prius terbaru juga diklaim mampu menempuh jarak tempuh sekitar 50%, lebih jauh dari model sebelumnya. Alhasil, pengemudi bisa lebih banyak berkendara sehari-hari, dengan hanya memanfaatkan mode EV. Selanjutnya, untuk Toyota All New Prius HEV, menggunakan dua pilihan mesin, 1800 cm3 dan 2000 cm3. Khusus mesin 2000 cm3, mampu menghasilkan tenaga hingga 193 PS, atau 1,6 kali lebih mantap dibanding model lamanya. Pada varian ini, Toyota Prius hadir dengan sistem e-4 terbaru, yang menawarkan performa tinggi saat melintasi jalan dengan gesekan rendah, seperti jalur tertutup salju, dan mampu memberikan stabilitas yang baik saat di jalanan berkelok.